kegiatan rutin si Petro ganti media, medianya si Petro. Infonya sudah 6 bulan belum diganti media, udah saatnya ganti media. Biarlah fresh lagi, berkala. Koleksi Santigi Pembonsai Semarang Pak Bambang Wida bersama teman-teman. Media diurai perlahan-lahan menggunakan alat khusus untuk mengurai media karena harus serba hati-hati, jangan sampai akar ada yang putus atau kecedet, bahasa orang Jawa, karena rentan kalau akar terputus berbahaya. Perlahan-lahan dengan hati-hati disiram pakai air untuk mengurai media yang menempel di bola akar. Akar bolnya udah banyak sekali teman-teman, diurai dengan air, fungsinya biar enggak banyak akar yang terputus. Inilah keutamaan kalau kita memakai media yang porus. Medianya full Pasir Malang. Re, dasar terlihat subur. Siapkan potnya. Dasaran Pasir Malang. Ini jenisnya yang kasar ini. Baik untuk pertumbuhan. Porus. Kasih pupuk, mulai dipadatkan, penambahan media lagi, dipadatkan perlahan-lahan supaya tidak ada ruang yang kosong di dalam. Disiram dengan air untuk bisa masuk ke sela-sela ruang yang kosong biar semua terkena media. Takutnya nanti busuk akar kalau enggak terkena media. Penambahan pasir media lagi untuk memadatkan yang ruang masih kosong. Pemadatan media, siram lagi. Selesai tanam, karantina dulu, teduhkan, baru panaskan full kalau sudah sehat. Salam satu hobi bonsai kita, Indonesia.